berjumpa lagi di Scandis Tips and Talk. Kali ini saya Iner akan menemani Scandi semua untuk live sore ini. Kita ditemani dari dua narasumber kita, yaitu halo, Kak Faisal dari Clay dan halo, Kak Santa yang membuat makram. Selamat sore Kak Faisal. Sore. Selamat sore Kak Santa. Jadi dua narasumber kita ini sedang mengikuti bazar yang ada di Scandinavia Apartment ya Kak. Ya, nah, di bazar Scandinavia Apartment ini kalau teman-teman sempat melihat, kita menampilkan tanaman hias yang berkaitan juga dengan dekorasi interior rumah. Dimana kalau dari clay juga menghasilkan clay terracotta pasang dekorasi rumah kamu. Juga ini nih, lucu banget, makram-makram kekinian. Jadi kita sore ini pengen tahu nih Kak Faisal sama Kak Santa, apa sih ceritanya gitu mengenai si kenapa memilih si pot terracotta ataupun awal mulanya suka bikin makram gitu. Mungkin kalau boleh diceritakan dari Kak Faisal atau dari Kak Santa. Mungkin Kak Faisal. Oh, oke. Okay. Ya dulu ya. Sebenarnya kalau pottery ini awalnya emang kita suka tanaman, ya, gitu. Aku berawal dari suka tanaman, terus kita juga apa di zaman pandemi ini yang kemarin sempat kita juga mau bingung mau ngapain di rumah, gitu. Kita kepikiran gimana kalau kita coba cari cara ya, bikin sesuatu apa supaya yang pot ini tuh yang emang beneran tuh beda daripada yang lain, gitu. Oh iya. Gitu. Kan memang kalau di pasaran kita juga tahu sendiri ya Kak, memang betul, sudah banyak pemainnya, betul, juga, betul, untuk keramik-keramik pot, iya, ini gitu ya, betul. Jadi ini semua memang terinspirasi dari awalnya suka tanaman gitu, betul, Kak. Oke. Nah terus berlanjut kita coba nih apa ya bentuk-bentuknya, kita juga ada beberapa referensi juga yang kita ambil dari internet gitu ya, untuk model-modelnya atau segala macam. Tapi finishingnya ini kita mau bedain nih dari yang pot terracotta kebanyakan ada di pasaran, gitu. Makanya kita juga diskusi apa riset juga, ngobrol-ngobrol sama artisan beberapa penjual pot gitu ya. Udah akhirnya bisa nih terrealisasi pot dengan finishing yang lebih halus, gitu. Kalau apa bedanya tuh Kak finishingnya clay sendiri dengan yang di luaran? Oke. Okay. Pertama kita kalau dari segi ketebalan potnya, ini lebih tipis dan lebih ringan. Iya, betul. Kalau yang pot terracotta umumnya itu lebih tebal dan lebih berat, gitu. Kedua, awalnya kita beneran pure ini nggak ada coating ataupun biasanya tuh ada kayak lapisan gitu ya, maksudnya biar yang kilap gitu ya. Nah, biasanya gitu. Okay. Kalau kita emang beneran natural, karena emang kenapa kita mau tanaman yang ada di pot kita ini emang beneran menyerap unsur tanahnya, itu beneran pengen natural gitu, supaya jadi lebih sehat, jadi betul, satu, jadi lebih ya, sehat juga gitu tanamannya. Okay. Tapi kemarin kita juga sempat naikin ke IG kita kalau ada beberapa yang memang suka estetiknya bersih nih, ada beberapa estetiknya yang sukanya lebih rustic ataupun lebih kotor gitu. Nah yang sekarang ini kita juga kita lapisin tapi di bagian dalam, bagian dalam aja, tapi ini benar-benar bahan materialnya yang natural. Ini juga sama ya Pak? Kalau itu enggak? Oh itu beda ini, ya? Oke. Okay. Jadi kalau ini dilihat, ini mungkin bisa lihat juga, ini ada lapisan tapi benar-benar bahannya enggak yang merusak ataupun bikin tanaman tuh jadi apa? Mungkin dia masih bisa lebih bernapas gitu, ya Pak ya? Jadi karena lapisannya enggak terlalu gitu, iya. Tapi tebal, ya? Ini sifatnya dari segi desain sendiri ini semua purely didesain khusus dari tim clay sendiri gitu ya. Kalau iya, tadi saya bilang juga ada beberapa kita reference dari internet yang kita ambil gitu ya. Tapi untuk ukuran, untuk di apa besarnya, dimensinya atau apa, kita juga benar-benar kita yang kasih ukuran sendiri sih. Oke, okay, berarti gitu. Itu pasti ada trial and error-nya juga pasti, ya kan. Pasti banget. Okay. Itu. Nah, sekarang juga kita kenapa emang awalnya adalah pot, emang gak lagi trennya kan lagi yang tanaman nih semua gitu. Sebenarnya kita selain pot juga ini ada produk lain gitu, selain pot ada lilin, nanti kita juga mau ada mau main ke keramik juga. Okay. Ada piring, ada gelas, ada mangkok dan kebutuhan lainnya yang apa dengan materi
clay ini. Cocok banget buat inspirasi dekor di rumah, yang di semua, apalagi kalau yang doyan wangi-wangian, ada juga scented candle-nya. Nah, bagi yang mau tanya dan pertanyaan terbaik, kita juga akan kasih scented candle dari clay buat teman-teman semua. Jadi yang mau tanya, yuk masih bisa di 30 menit ke depan. Oke, kalau Kak Santa gimana nih Kak, awalnya suka dengan makram? Kalau saya sih bisa dibilang ini dampak COVID ya, berkah COVID gitu. Berarti dua-duanya sama ya, COVID membawa berkah sebenarnya ya. Karena kan sebenarnya masih kerja nih full time. Betul. Cuman saya dulu kalau berhubung karena dari Maret tahun lalu kita sudah dikerja dari rumah. Ya udah, saya kan konselor, jadi sesinya tidak banyak. Iya. Paling hanya nanganin anak yang bermasalah. Kok saya banyak nganggur nih, sementara saya orangnya cukup aktif. Iya. Ya udah, waktu itu iseng-iseng aja bikin buat di rumah sendiri kayak gorden gitu. Ya ampun. Iya, jadi iseng ngeliat di YouTube tuh, nggak ikut workshop atau apa. Sekali udah ternyata malah ketagihan. Pas bikin buat sendiri-sendiri juga, terus biasa kan nge-upload di status ya. Anggapannya banyak, bagus. Ya, bagus, pada banyak yang pesan. Banyak yang pesan. Ya udah, akhirnya saya pikir kayaknya bisa nih buat dijadiin bisnis gitu. Iya, ya. Iya, iya. Ya udah, jadi terima pesanan aja dari situ. Dari situ mulai terus mengembangkan sampai akhirnya ini semua nih bikin sendiri nih Kak. Yes. Hasil tangan sendiri nih. Ya. Kandis lihat nih. Susah. Di awal mulanya aja enggak tahu nih benangnya dari yang sebelah mana gitu ya. Nah, tuh lucu banget. Nah, biasanya kalau misalkan untuk bikin kayak gini Kak, yang perlu disiapin tuh apa? Kan kita nggak tahu nih ini jenis talinya apa. Ya. Kalau untuk bahan-bahannya sih kan yang namanya makram pastinya bahan utamanya itu benangnya, benang makramnya. Nah, kebetulan benang ini karena ini kan bukan dari Indonesia ya, basicnya dari luar. Jadi untuk produksi benangnya ini susah dicari. Jadi saya pertama sekali itu udah keliling pasar, beberapa pasar tapi nggak ada. Jadi harus dari pabriknya langsung. Akhirnya dapatlah dari online. Jadi udah benar-benar memang ada termasuk bahannya. Paling sama kayu-kayu bisa ada juga ininya pemasoknya. Kalau untuk yang kayak gitu gini-gininya sih tambahan sendiri ya, insertnya ya. Nah, dalam bikin makram ini apakah awalnya Kakak belajar otodidak atau memang ikut kelas atau gimana? Saya sih otodidak ya. Otodidak. Karena emang suka sih bahkan kayu-kayuan juga saya suka. Otodidak bisa jadinya kayak berarti buat Kandis yang tertarik bisa juga nih kalau Kakak Santap ada mengadakan kelas gitu ya, pasti akan ada workshop, bisa ikutan. Ini bukan hanya sekedar hobi tapi bisa lagi ya, lebih serius lagi. Oke, nah kalau misalkan Kak Faisal sendiri dalam tahap pembuatan nama, kalau sebenarnya sih sama, mungkin sama kayak aku juga otodidak sih belajar ini. Emang banyak banget kendalanya, apalagi faktor utamanya adalah cuaca, faktor alam ya, karena untuk pembuatan terakota ini kita tetap mengandalkan faktor cuaca untuk pengeringan gitu-gitu sih. Jadi nggak boleh yang dipakai hair dryer atau apa gitu? Nggak boleh, karena finishingnya pasti berbeda. Kenapa juga kita juga nggak pernah yang jual banyak gitu, maksudnya yang memang stok banyak, karena pada saat pembuatannya pun itu membutuhkan waktu yang lumayan gitu, dan kita harus benar-benar sabar. Kalau enggak, hasil finishingnya tuh nggak apa sama, betul gitu ya. Nggak bagus, nggak akan halus gitu gitu ya. Iya gitu. Jadi emang bener-beneran harus nunggu dari mulai pengolahan tanah itu harus nunggu kering, terus nanti pada saat udah dicetak, terus sebelum dibakar juga harus dikeringin lagi, setelah dibakar juga ada proses pendinginan lagi gitu-gitu sih. Prosesnya panjang. Tapi worth it karena ini hasil produknya bagus-bagus semua dan beda dari pasaran. Dan sekali kalau tertarik bisa cek juga di Instagramnya @clay.k.l.e.i. Kalau dengan Kak Santa nanti DM aja dengan Skandinavia Apartment kalau mau pesan untuk makram-makram seperti ini ya. Nah, terus kalau misalkan tanaman hias yang sekarang ini langsung booming gitu ya Kak ya,
ada nggak sih imbas langsungnya gitu ke bisnis juga yang memang dijalankan gitu kan, kalau misalnya kota-kota udah pasti ya akan tebus, apakah mungkin secara langsung juga, oh iya nih orang jadi sadar kalau misalkan mau dekor rumah nggak hanya sekedar beli gantungan ataupun yang benda mati gitu, jadi lebih mau melihat ke arah sana gitu. Iya, kalau dari segi ya sekarang sih kalau apa, karena orang juga banyak di rumah gitu ya, maksudnya sekarang karena di rumah nggak ngapa-ngapain, tadi mungkin ada yang lebih mengekspresikannya lebih kreatif dengan apa kayak bersantap buat makrame, mungkin di rumah juga ada yang memang seneng dekor gitu-gitu ya, maksudnya selain buat dekor pun sebenarnya kan juga bagus untuk ya, maksudnya lingkungan hidupnya juga lebih benar dengan banyak tanaman gitu-gitu. Sometimes itu juga jadi self healing ya buat beberapa orang. Dari terapi lah ya, mental juga sebenarnya. Jadi ngelihat di dalam rumah tuh udah bukan banyak lagi plastik, terus juga udah enggak terlalu apa namanya kaku dengan hiasan yang cuma beton gitu ya. Nah, ini tuh desainnya juga Scandinavian banget, cocok banget buat teman-teman yang baik tinggal di apartemen ataupun di rumah ataupun cocok buat ruang kerja, ruang anak-anak ya, Kak. Nah, kan ini juga pasti mendukung nih dengan produk yang udah ditampilkan. Biasanya suka ada tips nggak sih, Kak, kalau misalkan untuk dekor ruangan tuh menggunakan produk-produknya clay ataupun makram? Apa ya, kalau kita sih karena saya produk kita tuh nggak terbatas cuman di ruang hening aja ya atau ruangan gitu, jadi kayak kemarin tuh udah kayak misalkan gantungan di taman, sayuran ya, sayuran betul. Kadang juga kayak untuk tanaman gitu kan, di luar juga kita bisa pakai. Jadi kita sih ikut apa yang ngetren aja, masih bisa ngikutin apa masih gitu. Ngikutin. Misalnya tanaman lagi ngetren nih, oke berarti kita cari ide nih untuk yang kira-kira nyambung ke situ. Salah satunya ini ya, Kak, ya. Betul. Ini bisa buat wall hanging tanaman nih. Ada yang tanya, Kak? Kalau misalkan mau mendapatkan makram ini, sebenarnya aku juga mau sekaligus info bahwa makram dan Kelly masih hadir di Bazar Scandinavia Apartment yang akan berlangsung sampai 7 Februari besok. Jadi hari Minggu terakhir dari Kelly, dan teman-teman juga masih akan terus ikutan. Kalau teman-teman mau visit, melihat langsung nih produknya kayak apa, yuk ke marketing office Skandinavia supaya bisa dapetin atau lihat langsung ragam produknya dari clay maupun makram. Oke, Kak. Mungkin aku boleh tanya-tanya lagi, kalau dari clay atau dari Kak Santa sendiri, pernah nggak sih bikin workshop gitu, Kak, yang memang oh kalau misalkan mau terbuka buat umum nih, kita pengen ikutan gitu. Sebenarnya kalau dari clay ada beberapa, malah yang nanya tuh mereka pengen tuh kelas untuk anak-anak. Kelas untuk anak-anak. Betul, karena kan ini sebenarnya kreativitas juga gitu kan, kita membuat suatu kerajinan tangan gitu-gitu kan, banyak yang menanyakan dari pihak orang tua mereka, ada nggak kelas buat anak-anak, bikin dong kelas anak-anak, apa buat anak-anak kayaknya apa bagus deh gitu-gitu. Sebenarnya kita juga sampai saat ini pengen banget gitu ya mewujudkan untuk kelas ya segala macam, tapi kan balik lagi karena kondisinya tidak memungkinkan untuk offline ya, kan ya gitu. Jadi untuk saat ini kita sih nantinya mungkin nantinya ya, mungkin ke arah sana ya. Ya, arah sana. Kalau makram mungkin lebih possible kali ya, Kak, secara sebenarnya sejauh ini tuh banyak yang minta bikinin dong, bikinin tutorial. Akhirnya saya pikir gak kepikiran karena kasih tutorial dengan online menurut saya itu kurang memuaskan ya, karena kita tuh harus praktek sendiri gitu. Nah, ini bisa ngeliat tuh ya jalinannya seperti apa. Ini bikin tutorialnya sekarang video dulu. Gitu. Jadi berarti ini based on pengalaman juga ya, mungkin Kakak banyak juga belajar dari video-video tutorial ya awalnya ya. Sampai niat ya kalau misalkan bikin sesuatu nih, semuanya benar-benar bisa kalau ditekunin pasti ada jalan buat nggak hanya sekedar jadi hobi, artis bisa memberikan pengetahuan ya, Kak, ke masyarakat bahwa ini juga menjadi satu produk yang memang bisa diunggulkan baik dari kalian maupun makan sendiri gitu ya, Kak, ya.
Sebenarnya saya mau nambahin juga aja, apa lebih kesadaran kayak lo produk lokal itu juga nggak kalah sama produk luar sih. Benar, setuju banget. Iya. Bah, ini aja udah bisa kelihatan gitu kan, kalau misalkan kayaknya sekarang kalau orang udah lebih familiar ya dengan produk lokal dan tahulah mutunya juga sudah kelihatan jauh lebih bisa mengimbangi gitu. Yeah. Kalau zaman dulu mah kita juga mana kira sih kalau ini, wah ini ternyata lokal produk, sudah scented candle-nya juga bisa campur-campur, ada yang champagne, honey gitu-gitu. Yeah. Saya malah baru lihat udah berapa hari gitu. Nah ini yang mau bisa datang ke bazarnya Skandi, kalau mau ada yang bertanya oke juga bisa lo aku kasih scented candle-nya dari clay itu yang terpanjang di sana. Oke, ini ada pertanyaan ya kak dari @kristaji, kak apa sih kesulitan membuat kesulitannya membuat makam dan berapa lama biasanya jalannya? Kalau dibilang tingkat kesulitan dan lamanya tergantung orangnya ya. Kalau saya sendiri sih karena memang hobi di sana, jadi pas melihat di video YouTube itu satu putaran juga langsung bisa, itu pertama sekali. Wow, gitu. Okay. Jadi aku melihat, oh oke ini. Dan sebenarnya bikin makram ini sebenarnya sedikit kok bentuk notingnya. Jadi kalau udah tahu, oh ini petanya kayak gini, jadi misalkan kita mau bikin lagi, udah tahu nih, oh ini yang pakai square knot nih, pakai spiral knot, pakai hitch knot udah langsung ini. Gitu. Berarti istilahnya tuh kayak udah punya peta gitu ya kayak di dalamnya. Mungkin juga itu tergantung dari bentuk ya berapa lama. Mungkin kalau kayak gini nih kak, ini untuk bikin taplaknya sendiri tuh berapa lama? Kalau taplak ini ukurannya sekitar 80x30 ya. Saya buatnya kemarin itu sekitar 2 jam lah. Cuma 2 jam, guys. Kalau kita udah ngelit banget. Kita kayaknya 2 hari ya. Kita kayaknya 2 hari belum tentu jadi. Karena ini juga ada campuran benangnya, coba. Bisa. Oh, kalau dari Kak Faisal sendiri, apa sih biasanya kesulitannya selain dari tadi kan udah sempat disebutkan ya? Alam kan itu salah satu faktor utama ya. Iya. Terus kalau faktor lainnya adalah ya mungkin faktor ya teknis pada saat transportnya atau pembawaan dari workshop ke kita itu sih juga karena kan nih barangnya ringkih, maksudnya yang mudah pecah, gitu ya, sih. Apalagi kan lebih tipis ya. Iya gitu. Ya. Kayak gitu sih paling faktor itunya sih yang apa konsep kita biasanya lebih, makanya kenapa juga kita packagingnya dari apa sampai di kita itu kita pas kirim lagi ke customer tuh benar-benar emang packagingnya dengan yang super safe lah gitu. Safe, okay. Gitu. Dan sekarang udah ada beberapa juga yang menanyakan kenapa nggak dikirim keluar kota gitu. Karena banyak juga tuh kayak banyak yang nanya misalnya dari daerah-daerah luar Pulau Jawa gitu nanya ini bisa dikirim nggak gitu. Kita sekarang bukan yang nggak mau sih sebenarnya gitu, tapi kan butuh ada packaging apa kayunya yang maksudnya yang lebih lebih kokoh lah gitu, maksudnya kita pengen bener-bener jangan sampai udah jauh-jauh sampai ke sana terus tahu-tahu kenapa-napa gitu itu sih gitu. Terjaga aja ya. Iya. Nah kalau dari selama bisnis yang udah dijalani ini ya kalau boleh dibilang kan udah setengah tahun lebih ya dari hampir setahun. Ada nggak sih pengalaman yang paling unik gitu yang mungkin bisa diceritain sama viewers kita nih? Mungkin aduh awal-awal bikinnya sampai ulang lagi modelnya bahkan lebih 10 kali gitu. Atau udah ada yang mesen, udah hampir dikirim, taunya nggak jadi gitu. Mungkin Mbak. Kalau saya sih enggak ya, kalau misalkan yang sales gitu enggak jarang sih karena memang udah ngeliatin dulu. Jadi saya tuh kalau ada contoh gambar dari klien, saya ngeliatin dulu nih, oke kesini, ini kesini. Jadi pas ngerjain itu udah langsung yang tahu bayangannya, nggak bolak-balik lagi gitu. Paling ini kak kali ya, yang pernah ngerjain itu saking lagi senengnya, si klien mesennya cuma 2, saya bikinnya double. Ini saking sukanya nih pasti nih. Enjoying bikinnya nih. Pas pengiriman, kayaknya ada yang lebih deh. Oh, emang kuat? Ternyata double gitu. Ternyata double. Okay. Intinya sih, so far so good lah ya kayak. Dimanapun kalau misalkan menjalannya emang dengan suka, base-nya seneng. Ya namanya kendala pasti ada, tapi itu minor lah. Itu jadi pembelajaran juga sedikit-sedikit gitu ya. Ini
kita juga punya apa sih nih dari tadi, ini sukulen guys. Kalau misalkan datang ke bazarnya Skandinavia sampai tanggal 7 nanti, kamu bisa mendapatkan free sukulen ini dengan pembelian minimum 90.000 di vendor-vendor yang turut serta di bazar Skandinavia Urban Jungle. Jadi ayo datang aja ke bazar kita, kamu bisa dapatkan free sukulen ini secara gratis dan cuma-cuma untuk pembelian minimal 90.000 rupiah. Skandi sendiri, mungkin kalau Pak Faisal dan Pak Santa sendiri kan udah apa namanya familiar ya dengan desain bergaya Skandinavian ya. Kenapa kita juga bekerja sama dengan clay maupun makram ini yang menunjang untuk interior yang pasti kepake banget di rumah kalian gitu. Jadi langsung aja bisa cek di Instagramnya. Juga apa namanya bisa visit langsung lah ke Betruti Bazarnya. Okay. Mungkin kalau misalkan nanti akan ada workshop kedepannya, kita boleh kali ya Kak? Boleh banget, ya, boleh banget. Sama, iya. Gitu ya. Kedepannya mungkin. Coming soon. Nah kalau misalkan mau lihat promo-promonya langsung, bisa dicek di @play. Dan nanti juga dengan Kak Santa juga bisa tanya-tanya lebih lanjut kalau ada yang masih ingin bertanya, bisa DM juga direct ke @skandinavia apartment. Nah, kita udah ngobrol dengan Kak Faisal, terima kasih banyak. Sama juga atas waktunya. Kita masih akan bincang-bincang lagi. Besok kita akan live dan ajak dua narasumber lagi yang berkaitan dengan urban jungle, yaitu tanaman indoor, tanaman hias indoor maupun outdoor yang juga menjual tanaman-tanaman kekinian ataupun semua barang-barang yang bisa menunjang pertamanan. Jadi buat kamu yang suka main terus Kandi Seeds and Talk, terima kasih sekali lagi Kak Faisal dan Kak Santa. Kita jumpa lagi di Kandi Seeds and Talk berikutnya. Terima kasih, dadah.